Dan halo semuanya yang sudah mampir ke channelnya Kang Mas Adi dan sudah subscribe channelnya Kang Mas Adi, jangan lupa kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan bagi teman-teman yang baru mampir ke channelnya Kang Mas Adi, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe. Yuk kita langsung ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya Kang Mas Adi. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mampir di channelnya Kang Mas Adi. Dan seperti biasa kali ini saya akan mereaction, akan membuka-buka video-video, bukan buka-bukaan baju ya, tapi oh my god, membuka video-video yang sudah dikirimi oleh teman-teman di my Instagram. Jangan lupa kalian follow my Instagram Kang Mas Adi 14. Oke, kita langsung saja ke videonya yang pertama. Number 7. Kiriman dari CCTV Ngefly 27. Ini ada Randy Andika dengan Wahyu Abadinya 02. Langsung saja kita ke videonya. Toha. Toha R itu adalah adminnya Randy Andika. Sayang sekali ya untuk Wahyu Abadi 02 ini belum terpasang strobonya dan juga apa ini namanya, lampu air mancur ya, lampu air mancurnya. Tapi kayaknya rencana ini akan ada sponsor nih. Wow. Akan ada sponsor untuk Wahyu Abadi 02 supaya bisa mengikuti kontes nanti di Semarang dan akan dipasang lampu air mancur. Ini baru perkiraan, kayaknya sih kalau nggak salah bisa jadi beneran ini. Tapi bohong. Karena kan kemarin pas pertama kali ya perdana ke Bogor itu, pas muat ke Bogor sempat mampir di salah satu toko lampu Claris Audio LED yang ada di Pekalongan dan juga kemarin membawa lampu air mancurnya Wahyu Abadi 01 yang agak sedikit trouble, kemudian dibawa ke sana untuk dibenerin dulu guys. Number 6. Video berikutnya ini ada kiriman dari Nyuva Project. Bentar. Bukan penikmat harta orang tua masuk. Jadi kalau bukan penikmat harta orang tua itu tandanya kalian itu adalah pekerja keras. Jos, kita sebagai orang yang pekerja keras jangan pantang menyerah. Pokoknya kalau bisa orang tua itu kita bahagiain, jangan malah kita menjadi beban kedua orang tua. Siap. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. Lanjut ya. Oleng-oleng. Iya. Ini enggak ada yang dari depan ini ya. Number 4. Selanjutnya ini ada kiriman video dari Ahmad Kirom. Tolong, wes, slebew. Iya, ini di jalan sempit tapi tetap oleng, guys. Langsung berarti tadi habis dari jalan kecil, kemudian ke jalan besar, tetap oleng juga ini. Ya betul. Number 3. Berikutnya ini ada video kiriman dari Aku NFS. Bener gak gitu ya? Bacanya bener gak? Ya pokoknya gitulah ya. Langsung kita lihat videonya. Ini ada Madura, tulisannya Madura. Kayaknya putra Madura ini.
Ya kan, bener. Kalau merah-merah itu ada tulisan Maduranya, pasti Putra Madura. Putra Madura ini bos, slebeo. Slebeo. Iya, jempol, jempol, jempol. Ini jempol kamu kenapa, guys? Fokus ya, fokus, fokus. Yang apa ini, yang jadi joki, usahakan fokus biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oleng nih, auto oleng pokoknya kalau Putra Madura. Number 2. Selanjutnya ini ada video kiriman dari Pesona Truk Banjarnegara 1. Aprilia. Wih, miring-miring. Hati-hati, oke, terima kasih, hati-hati juga ya. Wih, wis. Bentar, 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 kita ulangi. Ini. Iya, ini. Hampir, hampir, hampir. Oh! Wih. Iya. Miring-miring terus. Pasukan miring-miring. Stut miring-miring. Iya, nggak jadi, nggak jadi. Langsung balik lagi. Oke. Number one. Selanjutnya ada kiriman video dari VBM Konsep dengan captionnya terlalu banyak kekurangan untuk menjadi prioritas seseorang. Waduh, captionnya orang-orang galau. Kita lihat videonya, guys. Oh, suaranya belum. Ya. Masuk tol ya. Glowing. Wih di. Keren, keren, keren. Oleng-oleng terus. Ini kak, kalau nggak salah kayak di itu ya, di jalan arteri Kendal ya. Ini kalau kayak gini olengnya asik nih, soalnya bisa apa ya namanya, leluasa. Soalnya ini jauh ya, jauh. Bumpernya juga kalau mode trondol kayak gini, pokoknya kalau oleng itu bebas sebenarnya. Bebasnya itu nggak kepikiran nanti ke gasruk bumpernya rusak atau pengamannya rusak gitulah ya. Wih. Iya. Oke guys, akhirnya. Oke guys, itu aja dulu dari saya Kang Mas Adi. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menandai video dan mengirimkan videonya ke my Instagram, dan saya ucapkan terima kasih dan wassalam.